Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Para jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa Allah sampaikan umur kita kepada kesempatan yang sangat mulia ini, di malam yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini. Dan alhamdulillah kita juga bisa melaksanakan ibadah dan perbuatan-perbuatan yang mulia ini. Semoga kita semua nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu menemukan atau mendapati sesuatu dan tidak menghargainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu harganya, tidak tahu kimahnya. Kenapa anak kecil terkadang ada mobil yang bagus dicoret-coret, ya, kadang dilempari batu, ya. Kenapa? Karena anak kecil tersebut tidak tahu nilai dari mobil tersebut, tidak tahu nilainya. Seandainya dia tahu nilainya dan sadar tentang nilai itu, pasti dia tidak melakukan itu. Dan ketahuilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang menemui bulan Ramadan ini, ada yang mereka rajin puasa, salat tarawihnya, salat lima waktunya selalu berjamaah lebih sregep daripada hari-hari biasanya. Ada pula yang ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya, yang penting is poso ya. Isengko buka melok buka, sahur melok sahur, ya gitu aja. Ya biasa-biasa saja. Mereka menjadikan hari-hari biasanya dengan hari Ramadan ya sama saja. Kenapa? Karena tidak tahu nilainya, tidak tahu kimahnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak sekali hadisnya menyatakan bahwasanya ini adalah bulan yang mulia. Dan sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, jangan engkau jadikan hari puasamu, hari-hari di Ramadanmu seperti hari-hari biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika umur kita disampaikan pada bulan Ramadan ini, maka sesuatu yang sangat luar biasa. Ada seorang sahabat, sahabat Talhah ya, radhiyallahu anhu. Suatu ketika pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang sangat bersahabat, kemana-mana bareng, ya, reario bareng, sampai pada masuk Islam pun bareng, ya, menemui Rasulullah menyatakan masuk Islam pun bareng. Suatu ketika mereka melakukan ibadah bersama, beramal bersama, mereka berlomba dalam beramal bersama. Suatu ketika datanglah panggilan perang untuk berjihad, untuk menghunuskan pedang. Singkat cerita, salah satu di antara mereka mati syahid di dalam peperangan tersebut karena jihad membela agama Allah. Sedangkan yang satunya diberi kesempatan oleh Allah SWT hidup 1 tahun dan mati 1 tahun, dan diwafatkan oleh Allah SWT 1 tahun setelah kematian sahabatnya. 1 tahun yang lalu sahabatnya meninggal mati jihad di medan perang dan terhitung syahid.
Sedangkan sahabat ini 1 tahun kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan yang meninggal bukan jihad, tidak menghunuskan pedang. Suatu ketika ada sahabat Thalhah bermimpi. Ini sahabat bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia menganggap bahwa di depannya itu adalah surga dengan pintu yang terbuka. Kemudian dari dalam surga itu ada sebuah panggilan, ayo si fulan masuk, si fulan masuk. Ya. Kemudian si Thalhah ini melihat 2 sahabat tersebut belum masuk surga, dan kemudian Thalhah menyangka pasti yang masuk surga yang mati duluan dan mati di medan jihad. Ternyata Thalhah terkejut, yang dipanggil pertama ternyata yang mati 1 tahun setelahnya dan yang mati bukan di medan jihad. Kemudian dipanggillah saudara yang sahabatnya setelah yang pertama yang meninggal terakhir, kemudian dipanggillah sahabat yang meninggal di jihad. Kemudian ketika Thalhah mau masuk, ada seruan yang mengatakan, kembalilah, engkau belum waktunya. Terjagalah Thalhah dari tidurnya dan kemudian bertanya-tanya kepada sahabatnya, kira-kira maksud mimpiku ini apa? Gitu. Kenapa kok yang didahulukan yang ini, harusnya ini? Sahabat tidak ada yang bisa menjawab. Sampailah berita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil Thalhah, wahai Thalhah, apakah benar engkau bermimpi demikian? Thalhah menceritakan, benar ya Rasulullah, sesungguhnya yang engkau mimpikan itu benar. Para sahabat terheran-heran, kenapa kok bisa? Padahal seharusnya yang jihad menghunuskan pedang itu yang lebih mulia. Kata Rasulullah, bukankah dia hidup 1 tahun setelah itu, sahabatmu yang didahulukan tadi? Iya ya Rasulullah. Bukankah dia menemui puasa Ramadan 1 tahun setelah itu? Iya ya Rasulullah. Bukankah dia melakukan sholat ini, sholat itu selama sisa umurnya 1 tahun itu? Iya Rasulullah. Maka itulah sebabnya sahabat tersebut didahulukan untuk memasuki surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melihat ya, betapa banyak ya, ada beberapa sahabat kita yang dulu Ramadan tahun kemarin masih sholat jamaah bersama kita ya. Di samping kanan kiri kita sekarang ada beberapa saudara kita yang sudah dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan semoga mereka mendapat kenikmatan di sisi Allah. Nah, akan tetapi kita sekarang ini yang mendapat kesempatan ini, ayo kita maksimalkan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ayun nas khair, siapa manusia yang paling baik? Rasulullah menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, wa hasuna amaluhu, dan amalnya itu baik. Wa syarrun nas, kata Rasulullah, dan orang yang paling buruk itu adalah orang yang man tala umruhu, umurnya panjang tapi wasa'a amaluhu, akan tetapi buruk amalan-amalannya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan Ramadan ini. Jika sahabat yang hidup menemui Ramadan tadi bisa mendahului temannya yang jihad, apalagi kita, insya Allah kita mendapatkan kesempatan yang sama. Semuanya mendapat kesempatan yang sama, semua mendapat Ramadan. Akan tetapi pertanyaannya, siapakah yang paling maksimal dalam beribadah di Ramadan ini? Dialah yang mempunyai derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk beribadah pada bulan ini, istiqomah sampai terakhir. Dan kita berdoa semoga sisa umur kita ini selalu diisi dengan kebaikan, 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 kebaikan. Sehingga ketika kita bertemu Allah SWT, kita dalam keadaan baik dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.